What's up, gang? Hari ni aku nak vacuum kereta ni. Dah lama tak start. Kita start dulu. Hisap use dulu. Okay, so aku nak ambil keluar kapet-kapet ni semua. Eh, yang ni jangan kena habuk. So, trouble. Huh, tengok, trouble. Senang kan? Trouble. Kita kasih cuci-cuci sikit trouble. Habuk-habuk dah keluar. Kita letak dekat sini. Saya mau letak dekat sini. So, sebelah lagi. Sini pun saya mau cabut. Saya mau letak dekat sini. Okay. Lepas tu, ini belakang punya. Kita kasih ambil keluar. Walaupun belakang jarang orang duduk, tetapi tak apalah. Dalam sudah ada itu labah-labah. Surah lamar tak bawa. So, ini kita kasih spraykan dulu. First, korang kena pastikan turn on. Lepas tu ambil ini, dia punya sprayer. Lepas tu tekan. Satu barang saya memang suka buat video tentang trouble punya carpet, disebabkan masa korang cuci punya masa, dia memang syok. Dia on the spot. Tak payah sidai pun tak apa. Macam ini je counting. So barang yang korang kena buat adalah tarik, simpan balik. Eh, dia tak balik. Ini macam tarik. Kasi dia simpan balik. Kena ingat untuk turn off. So yang ini kita sidai terus. Korang tengok line dekat sini kan, dia ada cahaya. Dekat sini dia ada cahaya. Sini line dia tak ada cahaya. So kita letak dekat tempat yang ada cahaya. Okay, macam ini sahaja. So mereka belum send bagi aku lagi yang baru punya. Sudah message banyak kali, tapi tidak apa, yang ini pun okey juga. Oxtra handheld vacuum, tetapi kena cucuk kabel lah. Ambil dia punya accessory. Okey, jom kita start. Kerusi ni kan, dia sudah lama tak bawa tau. So dia akan keluar yang macam ni punya color. Itu pasal saya tak suka yang fabric. Ini kena cuci. Kena ambil satu apa dia, yang liquid tu untuk cuci. Kotor yo. Tengok banyak pasir. Korang kalau nak beli vacuum, pastikan yang ada berus-berus ni. Dia boleh tonyol-tonyol kadang-kadang. Tonyol-tonyol macam ini. So itu habuk tenang sedikit mau keluar. Tonyol-tonyol. Ini macam punya cuaca. My buat creator, my vacuum creator. Panas sial. Hisap use. Ini satu device yang sangat berbaloi. Ni. Dalam satu kotak dia dah bagi 2 biji cartridge. Datang dengan dia punya device sekali. Tengok hari ni aku pakai baju spoon. Tetapi aku buat kereta Volkswagen. Okay, kita continue sebelah lagi. Dekat sebelah sini dia taklah kotor sangat. Tetapi kita vacuum juga. Okay. Sudah siap vacuum. Boleh pakai juga yang ada tali punya. Tetapi kalau nak lebih cepat, lebih pantas, ambillah yang bateri punya. Yang ini dia leceh sikit lah. Sebab Adrian sudah pakai since daripada Mercedes Adrian. Ini adalah version yang lamar punya. Tetapi masih ada jual. Janji kereta korang semua yang ada hisap rokok tu, yang ada itu cucuk tu, dah boleh pakai dah. Sebab mereka pakai yang jenis macam ni, yang cucuk-cucuk rokok tu. So sekarang carpet pun sudah kering. Dah boleh masukkan ke dalam creator. Oh, senang je. Siap. Clip on. Siap. Okay, siap. Macam ni pun perlu guys, perlu. Sebanyak yang barang saya review kan, semua kebanyakan boleh up horsepower lah. Trouble ni dia memang boleh upkan horsepower lah. Disebabkan dia ringan. Kalau korang pakai Maggie kan, dia berapa kg tau. So kereta korang dia berat. Dia berat-berat kan. Dia tak laju lah. So yang ini dia ringan sikit. So dia upkan satu horsepower. Layan vape dulu. Okay, yang ini pula aku tak tahu macam mana nak pakai. Anti-bac car spray, sanitize and deodorize. Pertama kali je aku nak try.
Ini dia punya instruction belakang dia tulis make sure car engine is switched off. Lepas tu depress valve into lock position and then place it on the car mat. Shut the car door while letting on the air to circulate for 15 minutes. Purify, refresh, hygiene. Dia macam sanitizer and deodorize lah. So untuk ni kan dia boleh pakai sekali je tau. Kita try tengok. Dia kena tutup engine dulu, tutup pintu. Okay, lepas tu tekan. Tak boleh pun. Dia kena, sini dia ada notch. Korang kena bagi dia lock. Hushok. Bagi letak 15 minit. Dekat dalam. 5 minutes later. Cepatnya. Okay, aku rasa dah okay dah. Macam ni je. Bau wangi. So, ini adalah Oxtra Antibac Car Spray. Sanitize and deodorize. Lepas guna, dah boleh buang dah. Okay. Volkswagen Scirocco 1.4. Hari ni aku nak bawa kereta ni keluar.